Okoy bisa kita temui di pedagang kaki lima. Hai kids, siapa yang suka makan bakwan yang bercita rasa renyah? Bakwan merupakan salah satu gorengan populer di Indonesia dan biasanya menjadi camilan yang sering kita temui. Makanan ini terdiri dari campuran tepung, bumbu, dan sayuran seperti kol, labu, wortel, serta toge. Ternyata, ada beberapa negara yang memiliki gorengan mirip bakwan loh. Seperti apa ya? Yuk kita cari tahu. Cool Kid Cafetades Yunani. Bakwan ini merupakan salah satu hidangan tradisional yang kaya akan rempah-rempah. Beberapa bahannya yaitu zucchini parut, adas, pala, keju, dan bawang merah. Selain itu juga dilengkapi saus yang terbuat dari yogurt, timun parut, bawang putih, merica, dan minyak zaitun. Pakora India. Pakora merupakan gorengan khas India yang terbuat dari sayuran dan tepung kacang chickpea. Makanan ini memiliki rasa dan aroma rempah yang lebih kuat dibandingkan bakwan dari negara lain. Pakora menggunakan beragam sayur seperti kentang, wortel, hingga paprika hijau. Ada beberapa jenis pakora, salah satunya pakora dengan saus alpukat yang lezat. Kakiage Jepang. Kakiage terbuat dari adonan tepung tempura yang diberi sayuran. Makanan ini bisa kita nikmati bersama ramen sebagai makanan pendamping yang renyah. Kakiage juga bisa kita makan dengan tambahan saus khasnya yang terbuat dari kecap dan dashi. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Yachajon Korea. Kalau kita suka menonton film Korea, makanan ini pasti sudah enggak asing lagi. Yachajon terkenal sebagai pancake-nya Korea dan terbuat dari sayuran. Bahan-bahan untuk membuat Yachajon hampir serupa dengan pembuatan bakwan Indonesia. Namun menariknya makanan ini biasa ditambahkan ubi jalar. Schnitzel Jerman. Makanan ini terbuat dari adonan gandum, terigu, dan bubuk jagung dengan isian daging. Schnitzel biasanya dihidangkan dengan makanan lain, salah satunya kentang goreng dan salad. Okoy Filipina. Okoy merupakan bakwan Filipina yang sering menjadi camilan atau makanan pembuka. Sekilas, okoy terlihat mirip dengan bakwan sayur loh. Okoy bisa kita temui di pedagang kaki lima. Untuk menikmatinya, kita bisa menambahkan irisan bawang bombay, daun bawang, kecap ikan, dan cuka. Poutine Kanada. Poutine merupakan kentang goreng yang bisa kita temukan di kedai cepat saji. Makanan ini disajikan dengan topping tambahan seperti potongan daging, jamur, keju, dan saus. Falafel Mesir. Falafel merupakan salah satu makanan yang banyak kita temukan di Timur Tengah. Makanan ini berasal dari Mesir dan terbuat dari kacang Arab yang dibentuk menjadi bulatan. Falafel juga dilengkapi dengan selada, asinan, dan acar sayuran, lalu digoreng hingga kuning keemasan. Nah kids, itulah bermacam makanan gorengan dari berbagai negara berdasarkan beberapa sumber. Terlihat lezat kan? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!